Para penonton sekalian, kita kembali ke perlintasan Jalan Muslihat. Palang pintu sudah tertutup. Ada kendaraan box yang terjebak, tapi oleh petugas dipersilakan untuk langsung. Tak lama kemudian dari arah Paledang muncul kendaraan pengawas jalur yang baru, yang mirip angkot itu. Menurut keterangan, ini KPJ pengganti yang lama. Jadwal KPJ ini berangkat dari Sukabumi dan balik lagi ke Sukabumi. Jadi dia bermarkas di Sukabumi, bukan lagi di Bogor. Sekian, terima kasih.